Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa SMK Negeri 8 Surakarta yang kami kasihi, selamat pagi. Marilah pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa karena anugerah-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan saat ini kita bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2020. Para siswa yang terkasih, kami mengucapkan selamat datang, selamat bahwa Anda telah masuk di dalam keluarga SMK Negeri 8 Surakarta. Harapan kami, Anda bisa selesai sampai kelas 3 maupun kelas 12 maupun kelas 13 dengan baik. Oleh karena itu, di awal pembelajaran ini, Anda untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga melaluinya kita lebih dapat mengenal akademi yang akan kita masuki. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu saya, Setio Sucipto, guru pendidikan agama Kristen di sini selaku ketua pelaksana MPLS tahun 2020. Kami ingin menyampaikan sesuatu hal tentang MPLS yang kalian ikuti selama 3 hari ini. Para siswa terkasih, adapun pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai mulai hari ini, hari Senin, tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang. Berbeda dengan pelaksanaan MPLS tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini merupakan tahun istimewa, kita terkena dampak COVID sehingga tidak memungkinkan kita mengumpulkan anak-anak ke sini, tetapi kita akan melakukannya dengan secara online atau daring. Kami yang diinformasi dari sekolahan, anak-anak nanti dari rumah masing-masing mengikutinya dengan seksama. Kiranya hal seperti tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti, untuk lebih mengenal sekolahan yang akan adik-adik anak-anak masuki. Adapun hal yang akan kita lakukan selama 3 hari, bahwa nanti kami dari sini akan dengan video, kemudian Anda menyimak dari rumah, mungkin ada pertanyaan, Anda menjawab dari pertanyaan itu, dan juga dari hari paginya dimulai dengan presensi yang harus anak-anak lakukan, dan ini wajib sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pelaksanaan MPLS. Karena kalau Anda tidak mengikuti hari ini, tahun berikutnya nanti kalian akan wajib mengikuti dengan adik-adik kelasmu nanti. Jadwal pelaksanaannya sudah dikirimkan melalui WA kalian masing-masing, dan Anda cermati bagaimana saya harus mengikuti pelaksanaan itu. Dan nanti di situ, di dalam pelaksanaan ini, kita akan menerima penjelasan dari narasumber tentang apa yang ada di sekolah ini. Dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, dari kapro-kapro, dan Anda juga diperkenalkan kepada wali-wali yang akan mewalini Anda di sini nanti. Saya kira
Itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ada pertanyaan bisa nanti melalui WA dan sebagainya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Selamat mengikuti masa pelaksanaan lingkungan sekolah. Terima kasih.